sedikit. Mm-hmm. Kemudian dia menjadi cenderung lebih mudah jadi rebah. Mm-hmm. Berlama. Kurang kokoh ya. Betul. Mm-hmm. Sama pemeliharannya jadi susah karena kedelai ini kan harus disiang. Mm-hmm. Dari gulma, gulmanya harus bersih. Mm-hmm. Yeah. Dengan kondisi yang rapat seperti ini, penyiangannya jadi susah. Mm-hmm. Gitu. Yang mengakibatkan ujung-ujungnya produksinya jadi rendah. Walaupun yang, jumlah tanaman banyak. Ini yang tidak disiplin ya. Tidak disiplin. Jarang-jarang. Kalau yang jarang-jarang ini bisa tumbuh seperti ini satu tanaman. Tuh. Ini sama-sama satu tanaman. Tuh. Lihat itu, Pak. Dengan ini yang disiplin, yang sesuai aturan jarak tanamnya. Ini yang tidak sesuai aturan. Iya. Jauh sekali bedanya tuh. Memang itu. Ya. Tapi Pak Binja ya. Dia bisa menjelaskan ke masyarakat, petani itu intinya ikuti aturan. Nah, itu loh. Terakhir dari hasil kajian ini nanti kita buat sebuah rekomendasi teknologi bagaimana budidaya kedelai dengan kondisi agroekologis seperti itu. Iya, manfaat loh. Secara karena ini ada di depan, anggota saya ada di depan dengan masyarakat. Enggak, kita kan ada yang sana dan ya, yang 2 hektar itu. Kita buatkan untuk masyarakat. Yang namanya contoh kita kan enggak boleh jelek. Iya, yang bagus. Itu.